MK Motivasi Channel, kumpulan video motivasi dan inspirasi. Pastikan tonton sampai akhir, agar tidak gagal paham ya. Selamat menikmati. Kesempatan yang tersembunyi, motivasi jangan takut salah. Bila Anda tak pernah melakukan kesalahan, ada baiknya Anda melihat lagi langkah Anda. Jangan-jangan Anda tak melangkah setapak pun. Kesalahan memang tak mengenakan. Namun, seorang optimis lebih banyak belajar dari kesalahan daripada belajar dari keberhasilan. Kesalahan menuntun Anda untuk mempelajari kembali sesuatu yang terjadi. Bukan cuma itu, kesalahan memimpin Anda untuk mengambil tindakan yang lebih baik. Kesalahan adalah kawan baik yang mengatakan secara samar apa yang harus Anda kerjakan. Lihatlah kesalahan apa adanya. Jauhkan prasangka, kesedihan, dan ratapan bila kesalahan menimpa Anda. Karena di balik kesalahan tersimpan kesempatan yang tersembunyi. Saya yakin setiap dari kita pasti pernah berbuat salah, entah disengaja atau tidak disengaja. Tidak sedikit pula yang akhirnya menyesali kesalahannya terus-menerus. Kesalahan itu membawa malapetaka bagi mereka. Namun, jika kita tahu caranya, ternyata kita bisa membalikkan kesalahan yang seharusnya membawa malapetaka bagi kita menjadi berkah untuk kita. Jadi, jika Anda berbuat sebuah kesalahan, janganlah berkecil hati dulu. Cobalah cari cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Rubahlah kesalahan itu menjadi sesuatu yang lebih baik daripada Anda tidak melakukan kesalahan tersebut, dan kesalahan itu takkan menjadi malapetaka lagi bagi Anda. Sebaliknya, Anda akan mengenang kesalahan yang Anda buat tersebut sebagai sebuah kesalahan yang membawa berkah bagi Anda. Columbus melakukan kesalahan yang besar dalam perjalanannya mencari jalur ke India, yaitu menemukan benua Amerika. Namun, bertahun-tahun kemudian, jutaan orang mengikuti kesalahan tersebut untuk menuai kemakmuran hidup mereka. Masihkah Anda menganggapnya sebagai kesalahan? Jangan lupa dukungannya, like, komen, subscribe dan klik tombol loncengnya. Kalau dirasa bermanfaat, tolong bantu share di medsos Anda, agar semakin banyak yang ikut merasakan manfaatnya. Terima kasih.